Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian yang berkat Allah subhanahu wa ta'ala, sebulan sudah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi melanda kota Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kita sebagai seorang pemuda dan mahasiswa harus bangkit, berhijrah, dan bermuhasabah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dari pengurus pimpinan daerah Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia Palu mengajak kepada teman-teman semua agar kita mempelajari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam halaqah-halaqah tarbiyah, selain mempelajari ilmu-ilmu dunia dalam bangku-bangku perkuliahan. Mahasiswa Palu, bangkit!